ini saya membuat tip melubangi plat 5 mili. Saya menggunakan mesin las dengan kawat size 20. Nah, untuk kerja malam yang perlu disiapkan, saya memakai senter, saya kasihkan kepala biar langsung fokus. Nah, yang kedua kalinya saya mau melubangi, saya kasih mark dulu. Oke, Mas. Oke. Oke ya. Rapat iki lho. Mulan titik. Oke, siap. Iki ya. Heeh, ya wes, oke. Ini punya konsumen minta geser sedikit. Nah, di sini nah, ini untuk tip kerja malam. Mengapa saya lubangi pakai mesin las ya, biar apinya tidak lari kemana-mana, hasil lubangannya juga bagus. Oke, oke, langsung saja. Nah, kita langsung fokus ke sasaran. Habis itu kita welding. Caranya kita welding, kasih lubang dulu, jus, langsung kita pusing-pusing. Oke ya, langsung saja OTW, bismillah. Yang penting tebus dulu kalau plat tebal. Nah, kalau sudah ada jalan sini, langsung kita pusing-pusing. Nah, seperti itu. Ya, loyalitas pada konsumen. Langsung saja kita sesuai lubang yang diinginkan. Kita pusing-pusing. Nah, ini hasilnya nanti akan seperti burburan asli. Plat pun tetap kuat. Soalnya di bawah banyak barang, jadi kalau pakai blender nanti apinya lari-lari. Kalau ini tetap fokus. Nah, seperti ini. Ya, ini maksud tujuan untuk melubangi supaya truk punya pasir itu tidak berat, airnya bisa keluar lewat lubang ini. Ya, ada lagi yang dimodif, diberi pipa langsung ke ban buat pendingin ban. Nah, oke, Mas, langsung pindah ya. Nah, ini saya melubang ini tidak ada. Oke, guys, langsung saja. Pertama kali seperti tadi kita lubang. Kalau pakai kawat kecil seperti ini nyaman. Langsung kita pusing-pusing pertama kali. Nah, habis itu kita arah tepi. Kita hantam seperti memotong, layaknya memotong. Nah, oh, ini plat ini kayaknya 3 mili ini. Nah, ini pertama tidak bagus. Langsung kita rapikan lagi. Pakai kawat lagi. Ya, ini saya menghabiskan satu lubang punya kawat 1,5. Ready. Nah, ini ada 4 mili. Kurang lebih 4 mili lah ini. Nah, kita tinggal mempercantik sama memperlebar lubang. Jadi sekali kerja tidak mubazir. Jadi kerja seperti lubang yang profesional. Nampak cantik. Oke, guys. Seperti ini kasih lubang. Oke. Nah, seperti ini, sobat. Nah, hasilnya memuaskan. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur, selamat beristirahat buat kawan semuanya. Salam sobat kreativitas.